Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita dapat lanjutkan kajian zuhur, salat zuhur setelah kita salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan kita, jadi bekal hidup kita dunia dan bekal untuk akhirat kita nanti insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tentang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi tentang adab orang-orang yang membawa panji-panji Al-Quran. Kita akan bahas bab yang kedua setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bab yang pertama tentang keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Pada pertemuan hari ini, insyaAllah, kita akan belajar tentang bab kedua. Bab kedua ini tentang tarjih al-qira'ati wal-qari' ala ghairihima. Tentang tarjih bacaan dan orang yang membaca dibandingkan orang lain. Di bab ini penulis yaitu Imam An-Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Mas'ud. Sabata an Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang menjadi imam di suatu kaum adalah orang yang paling akra' terhadap kitabullah. Yang jadi imam suatu kaum adalah orang yang paling akra terhadap kitabullah. Nah ini bahasan kita yang pertama. Di bab kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tentang siapa yang paling berhak untuk dimajukan menjadi imam. Kalau kita hendak sholat berjamaah, siapa yang paling berhak untuk dijadikan imam atau kita pilih menjadi imam. Lengkapnya hadis ini adalah rawa Muslim an Ibn Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'a'lamuhum bis-sunnah fa'inkanu bis-sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah fa'inkanu fil-hijrati sawa fa'aqdamuhum silman wa fi riwayatin fa'aktharuhum sinnan wala ya'umman ar-rajul ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baytihi ala taka ala takrimatihi illa bi'idznih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang mengimami suatu kaum adalah yang paling akra dengan kitabullah. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan paling akra di sini. Jika mereka di dalam kiroahnya
itu sama kualitasnya, maka dicari siapa dari itu, dari keduanya yang lebih tahu dengan sunnah Rasulullah. Jika sama juga, bacaannya sama, kemudian pengetahuan tentang sunnahnya sama, maka kriteria yang ketiga adalah fa'aqdamuhum hijrah. Yang paling pertama hijrah, yang paling duluan hijrah. Fa'inkanu fil hijrati sawa, jika hijrah pun sama juga, sama bersamaan, fa'aqdamuhum silman, maka yang paling dahulu masuk Islam. Atau dalam riwayat yang lain, fa'aksaruhum sinnan, yang paling tua, yang lebih senior, paling tua. Nah, itu kriterianya. Selanjutnya Rasul bersabda, wala ya'ummanar rajul ar-rajula fi sultanihi. Tetapi seseorang jangan menjadi atau mengimami seseorang dalam wilayah kekuasaannya. Seseorang tidak boleh maju mengimami orang di dalam wilayah kekuasaannya. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Tidak boleh juga duduk di rumahnya di tempat khusus dia tidak dipakai oleh siapapun kecuali dia yang duduk di situ. Enggak boleh juga duduk tiba-tiba kita jadi tamu duduk di tempat itu kecuali dengan izinnya. Nah, hadirin hadirakumullah, yang paling utama dari bahasan kita adalah bagian pertama dari hadis, yaitu ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dari suatu kaum adalah yang paling akro terhadap kitabullah. Jadi, apa yang dimaksud dengan al-akro? Paling tidak ada dua maknanya. Yang paling akro itu. Ada dua maknanya. Yang pertama adalah al-aksaru Qur'anan. Al-aksaru Qur'anan. Makna pertama adalah yang paling banyak Qur'annya. Maksudnya paling banyak hafalannya. Yeah. Jadi yang pertama al-aksar Qur'anan, yaitu yang paling banyak hafalannya, hafalan Qur'annya. Dan hal ini, pendapat ini dikuatkan oleh beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis dari Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol, lamma qadima al-muhajirun al-awwalun al-usbah, ketika orang-orang muhajirin yang pertama datang daerah Usbah, daerah Quba, qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah datang ke Madinah, kan sahabat dulu yang berangkat hijrah, sebelum Rasulullah datang ke Madinah, kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah. Yang menjadi imam dari kaum muhajirin itu adalah Salim bin Abi Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi yang menjadi imamnya adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Kenapa Salim mereka angkat jadi imam? Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Karena di tengah-tengah sahabat yang lain, beliaulah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka Salim diangkat oleh para sahabat sebagai imam. Padahal di situ kata dalam riwayat yang lain, di situ ada Umar, di situ ada Abu Salamah, di situ ada Zaid, di situ ada Amir bin Rabi'ah. Yang secara keutamaan mereka lebih utama, tetapi karena Salim paling banyak hafalan Qur'annya, maka Salim dikedepankan untuk menjadi imam. Nah, ini dasar maksud daripada ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah adalah yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari yang lain,
ini lebih jelas lagi diriwayatkan dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya bapaknya ya datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata kepada kaumnya, aku datang kepada kalian demi Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal sallu salata kada fi hini kada, salatlah kalian salat ini di waktu ini. Wa sallu salata kada fi hini kada, salatlah kalian salat ini di masa ini. Fa idza hadaratis salat fal yu'adzin ahadukum, kalau salat waktu salat udah masuk hendaklah ada yang azan salah satu di antara kalian. Kemudian wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan, dan hendaklah yang paling banyak Qur'annya yang menjadi imam. Qala Amr, Amr mengatakan fa nadharu falam yakun ahadun aktsar qur'anan minni. Mereka nyari-nyari. Ternyata tidak ada yang lebih banyak Al-Qur'annya hafalannya dibandingkan aku, kata Amr. Faqaddamuni baina aydihim. Mereka pun mengedepankan aku, memajukan aku untuk jadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Padahal aku waktu itu umurnya baru sekitar 6 atau 7 tahun. Nah, ini lebih lebih ini lagi, lebih jelas lagi. Waktu itu umurku sekitar 6 atau 7 tahun. Aku yang dikedepankan oleh sahabat, para sahabat untuk menjadi imam, ya. Kenapa? Karena mereka enggak ada lagi ngelihat yang lebih banyak hafalannya dibandingkan ya dibandingkan aku. Maka aku pun yang dikedepankan menjadi imam. Ini dalil yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang paling banyak, yang paling akro adalah yang paling banyak hafalannya. Kemudian berikutnya pendapat yang lain, ya. Pendapat yang lain adalah yang dimaksud dengan akra'uhum adalah ahsanuhum qira'ah, yang paling bantu, yang paling bagus bacaannya. Ini yang kedua. Pandangan atau pendapat bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya meskipun hafalannya lebih kurang dibandingkan yang lain. Tapi bacaannya lebih bagus. Nah, ini juga didasarkan kepada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Qala Umar, aina aqra'una. Umar mengatakan, mana orang yang paling bagus bacaannya ini, kata Umar. Mencari orang yang paling bagus bacaannya. Nah, dia maksud dengan aqra'ukum, diantaranya adalah yang ahsan hukum tilawah, yang paling bagus tilawahnya, wa tartilan lil-Quran, paling bagus tartilnya di dalam membaca Al-Quran. Nah, hadirin, hadirat, rahimakumullah, hadis ini adalah dasar bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya memuliakan orang-orang yang membawa panji-panji Al-Qur'an, baik mereka yang banyak lebih yang banyak menghafal Al-Qur'an atau mereka yang bagus-bagus membaca Al-Qur'an, merekalah yang paling berhak untuk menjadi imam-imam di salat-salat berjamaah kita. Nah, ini tentunya di dalam Islam diajarkan betul bahwa menjadi atau memerankan posisi apapun di dalam Islam dituntut kita untuk melakukannya dengan perbuatan terbaik kita. Nah, di antaranya adalah ketika sholat berjamaah, di belakang kita banyak orang yang mengikuti kita. Oleh karena itu, ketika bacaan kita bagus, hafalan kita banyak, sholat kita menjadi lebih nyaman. Tapi kalau bacaan kita itu tidak tepat,
apalagi sampai merubah makna, maka biasanya yang mengikuti kita jamaah, yaitu makmum-makmum itu rasanya terganggu ketika melaksanakan ibadah sholatnya, sehingga kekhusyuan yang seharusnya ditekankan di dalam sholat kadang-kadang tidak tercapai. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita mengetahui bab kedua ini, hadis kedua tentang adab pembawa panji Al-Quran ini karya Imam An-Nawawi, kita yang diberikan amanah untuk menjadi imam atau petugas-petugas di masjid-masjid kita, kita tingkatkan kualitas kita, atau kita cari orang-orang yang terbaik dalam membaca Al-Quran, baik paling banyak hafalannya maupun paling baik bacaannya. Mudah-mudahan dengan niat baik dan ketulusan kita untuk sholat yang terbaik di masjid kita masing-masing, maka kita mendapatkan pahala terbesar dan semakin sholat kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.